Pemirsa, sebanyak 23.000 lebih warga Kabupaten Bangka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilihan gubernur mendatang. 23.000 warga yang berusia 17 tahun ke atas tersebut ternyata belum melakukan perekaman KTP elektronik. Berdasarkan peraturan KPU Republik Indonesia bahwa salah satu persyaratan warga untuk memilih dalam pilkada yaitu harus menggunakan KTP elektronik. Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Bangka mengatakan, KPU Kabupaten Bangka meminta agar masyarakat segera melakukan perekaman IKTP di Disdukcapil Kabupaten Bangka. KPU sudah berkoordinasi dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Bangka terkait aturan penggunaan KTP elektronik bagi warga yang belum terdaftar. Dari surat keterangan dari dari Disdukcapil kemarin yang mewajib KTP itu, yang belum melakukan perekaman IKTP sebanyak 23.000 sekian lah. Nah, itu nanti yang akan kita sosialisasikan. Itu nanti tugasnya Bu Ina untuk mensosialisasikan ke masyarakat untuk segera melakukan pengurusan KTP mendatangi Dukcapil untuk mengurus KTP-nya itu, karena bisa saja mereka tidak bisa memilih kalau sesuai dengan aturan harus KTP. Di PKPU nomor 8 telah diatur bahwa nanti pada yang berhak memilih yang mempunyai KTP, kalaupun tidak memiliki KTP harus ada surat keterangan dari Dukcapil. KPU meminta agar panitia pemilih kecamatan dan panitia pemungutan suara proaktif melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai KTP elektronik agar bagi warga yang belum memiliki segera melakukan perekaman IKTP tersebut. KPU berharap saat penetapan daftar pemilih tetap nantinya 23.000 warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya setelah tentunya melakukan perekaman IKTP. Rizmiliat, Maulana, Sarana TV melaporkan.